Karena kemarin itu nggak sempat pulang, soalnya rumahnya tuh jauh. Gimana rumahnya sih kemarin jauh, jadi nggak sempat pulang. Lalu juga jadwal kuliahnya juga mepet juga, jadi abis libur itu langsung masuk lagi, jadi nggak bisa, nggak sempat pulang lagi. Nyoblos, nyoblos. PDI, enggak, soalnya udah cari tahu dulu di internet sama calon-calonnya itu siapa aja gitu. Soalnya buat pemenangan Jokowi pas lagi pilpres nanti. Gitu. Jadi berharap Jokowi. Iya. Gue milih partai PDIP yang banteng itu, yang banteng. Karena menurut gue partai itu yang dari beberapa tahun lalu sampai sekarang dia tetap tetap berpegang teguh pada pendiriannya, jadi nggak pernah berubah. Saya milih PDIP sama Hanura. Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Jadi harapan saya adalah supaya PDIP menang dan supaya Jokowi bisa menjadi presiden. Bingung banget sih, apalagi yang foto-fotonya doang itu. Itu saya cuma lihat mukanya doang. Ini mukanya ganteng mana ya? Ini mukanya yang nggak korupsi mana ya? Saya cuma lihat dari mukanya doang. Saya nggak tahu, nggak kenal orang yang mana. Ya saya asal coblos saya. Ya untuk apa? Kalau kita mempunyai hak suara, kenapa tidak digunakan? Nggak sempat milih. Karena kebetulan rumah saya itu di luar Jawa ya, dan juga saya itu sedang mengikuti perkuliahan, jadi nggak bisa pulang. Padahal saya tuh pengen banget memilih karena sayang banget kesempatan buat para mahasiswa yang setidaknya mempunyai pendidikan lebih, itu seharusnya bisa memilih biar mereka lebih tahu apa siapa sih yang sebenarnya sebaiknya pantas. Jadi lebih cepat.